Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis pulang malam. Matahari masih malu-malu keluar dari sarangnya karena faktor mendung, teman-teman. Oh, masih gelap. Oke. Waalaikumsalam. Nah, kemudian kita akan pantau tabulan port kita ya, yang di depan rumah. Di jalan umum ini, teman-teman, agak berbahaya ya. Agak berbahaya. Ini madu deli hijau pembibitan okulasi ya, atau sambung pucuk. Temennya seangkatan sudah berbuah 2 kali, ini malah belum, teman-teman. Nah, oke ya. Itulah seluk-beluk uniknya menanam, teman-teman. Nah, kemudian di tengah ini adalah jambu sui mikpala cangkok. Potnya 60 ya, teman-teman. Nah, pot 50, potnya 60. Kemudian ini kristal merah jumbo cangkok juga. Oke ya. Nah, ini agak kita dorong ke sana agak biar. Nah, oke. Terlihat memang kristal merah jumbonya itu seger banget. Cangkok ya, seger banget, dan buahnya ini seperti ini kita potek. Jadi kita sisakan 2, nanti kalau udah besar kita sisakan 1. Nah, bagaimana cara menyeleksinya? Nah, kalau saya pilih yang besar ya, yang tengah. Nah, jadi kalau jambu air dan jambu kristal dan sebagainya memang lebih cepetan jambu air. Maksudnya lebih cepetan jambu kristal, teman-teman, berbuahnya ya. Tapi dari sisi harga, jambu air lebih tinggi. Nah, ini sudah ini ada lagi, teman-teman. Nah, oke. Kemudian ini juga, ini jangan terpaku sama banyaknya ya. Banyak banget tuh. Kemudian ini juga swimming pala pun juga ya, sudah mulai belajar berbunga, sudah mengeluarkan bunga, dan kristal merah jumbo ini luar biasa karena saking suburnya sampai calon buahnya banyak banget, teman-teman. Cuman ya gitu, karena kan baru belajar ya, teman-teman, jadi masih banyak yang nggak jadi. Jadi jangan kaget kok pada rontok, karena memang kita fokus ke penguatan akar dulu ya, sama pembesaran batang. Banyak banget kalau dihitung 20 lebih, teman-teman, calon buahnya ya. Kristal merah jumbo ini batangnya memang super jumbo ya, bukan jumbo lagi, bukan besar lagi, super jumbo, super besar. Nah, ini tampilan dari sui mikpala. Nah, calon-calon buahnya itu kelihatan kan, teman-teman. Nah, soal seperti ini kita potek ujungnya. Oke, nggak sebanyak kristal merah jumbo ya, teman-teman, tapi sumik pala ini termasuk yang cepat berbuah juga. Tapi kalau dari warna daunnya memang cakepan kristal merah jumbo, karena sumik pala ini masih fasenya pembelajaran ya, karena kemarin sempat di samping jadi kurang sinar matahari. Nah, oke, sumik pala nanti bisa besar, teman-teman. Jadi pengecekan hal-hal yang sederhana itu penting. Kemudian pemberian air tiap hari karena kita nanamnya di pot. Lalu apalagi, teman-teman? Kalau mau mineral ya? Oh iya. Kalau diantar sekarang bisa? Bisa, siap. Ya, makasih ya, Pak. Iya. Oke, tadi ada yang pesan lain mineral, minta diantar. Siap. Kemudian kalau jambu air memang agak lama ya berbuahnya, cepetan kristal. Baik kristal putih, kristal merah, maupun sui mikpala. Oke, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.